Oke, kita lanjut, kita berangkat. Let's go. Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali. Teman-teman, di sini saya berada di lokasi apa ini namanya? Hidroponik ya. Jadi teman lagi bikin hidroponik dan ini kita langsung ke yang punya ini. Assalamualaikum Pak Nidom ya. Iya. Ini hidroponik ya? Ya katakan hidroponik cuma itu kita menggunakan bahan bekas, cuma masih ada kesalahan teknis gitu. Oh. Ya, ini kan sebenarnya nggak boleh ada jamur. Oh iya ya benar-benar. Terus karena apa? Transparan dia. Iya. Terus ini karena itu yang terlalu bawah, terlalu ke dalam, pompanya terlalu ke dalam. Ngangkat, cuma kotoran yang di bawah terlalu terbawa ke atas. Oh. Gitu. Ya, makanya nanti akan dibuat filter dulu dengan saya. Saya taruh dalam ember, tapi ember itu dikasih filter dulu. Ya, namanya ini baru belajar gitu. Kita belajar bareng-bareng nih teman-teman. Yeah. Saya juga tertarik untuk belajar. Kayak gini kita menggunakan bahan bekas ini. Nah, ini menariknya teman-teman. Ini pakai barang bekas. Seperti ini. Iya, bahan bekas. Ini pun barang bekas. Ini undangan. Kita menggunakan ini. Di atasnya taruh arang sekam dengan apa pupuk kompos. Di bawahnya taruh air yang sudah dikasih nutrisi. Nutrisinya kita buat sendiri. Oh, jangan beli. Oh, organik berarti ini. Ya, kita kan buat sendiri biar murah. Oh, gitu. Buat sendiri. Nah, ini menarik kita kira ini. Oh, bisa asik-asik gitu. Kita belajar bareng lah gitu. Jadi punya produk organik ini. Gitu. Organik. Jadi pupuk organik itu ya. Nah, kalau model seperti ini satu ini minimal selalu 10 pohon, 10 batang. Jadi cukup untuk satu keluarga. Kalau kita sudah punya umpamanya 20 gini aja. Ini apa nih namanya? Sawi. Oh, sawi. Sistemnya tetap airnya itu drip ya. Iya. Enaknya gini, ini kan dari barang bekas ini menarik teman-teman. Ini pakai barang bekas ini. Botol bekas, gelas-gelas bekas minuman. Cuma dikasih lubang ke bawah. Enggak, untuk hasilnya gimana? Hasilnya apa itu? Enggak sampai 3 minggu udah panen. Kangkung. Iya, kangkung. Ini tahan dah. Oh. Kalau terlalu kental gini enggak ada masalah. Ini taruh prebiotik. Dia fermentasi ini kayak RWS ya. Apa? Kita menggunakan atau merah-merah RWS. Produknya apa? Produk lokal tapi bagus. Jadi konsepnya gini, kita menggunakan pekarangan yang sempit kita untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan siram pangan dan gizi. Ketahanan pangan ya? Ya, cuma yang katakan gizi yang sehat, kita itu semuanya harus terbebas dari unsur dunia. Nah, itu dia. Unsur dunia? Kimia. Oh, kimia. Jadi kalau saya menggunakan organik itu, jadi lemot pertumbuhannya. Bawa jamu ya? Fermentasinya apa ini? Ada ragi-raginya ya? Ini kita menggunakan apa namanya? Ada alkoholnya juga ya? Iya, ada molasesnya, kita ada air kelapa. Kita air kelapa tinggal kita di pasar. Iya sih, gratis. Ini akan coba pakannya itu akan diramu pakai
pakai kelor. Iya sih. Karena daun kelor itu kandungan unsurnya tinggi, vitaminnya tinggi, terus tinggi juga. Juga antibiotik juga itu bisa menghancur menetralisir air. Targetnya seperti itu. Saya sudah pakai kelor. Dicoba, kelor bubuk yang bubuk serbuk itu yang bagus itu gini ya, kelor itu bagus itu direbus. Setelah direbus airnya kita ambil dengan daunnya tuh kaki kanan dia. Masalah gini, sampean boleh percaya atau enggak, cari daun yang mentah yang bubuk itu dengan daun yang masih yang hasil rebusan. Sampean taruh air terus taruh pitadin, mana yang cepat larut? Yang anu, yang daun. Iya, yang daun yang pakai anu, yang pakai yang direbus. Oh, itu yang cepat larut, cepat hilang itu. Oh, makanya ya, pakan gizi itu menunjukkan ini yang direbus itu. Kelor ya? Kelor. Nanti untuk ini bahan-bahan mantap. Nanti. Itu dibuat juga kan? Oh, lagi bikin. Nah, nanti kita cari tahu apa saja posisinya dan cara bikinnya. Yang bakterinya. Ya. Cuma apa ini? Mitrobakter. Kita fungsinya untuk apa? Ya penggembur utama dan juga pengikat unsur N nantinya. Oh, nitrogen. Buat sendiri. Ya? Buat sendiri cuma. Ini ambilnya dari mana? Kita ambil di mana? Dia ada kandang, kandang domba, kandang ayam. Kita tanah yang di bawahnya itu ambil ketebalan 10 cm. Di bawah permukaan. Di bawah permukaan itu ambil ketebalan 10 cm itu kita ambil. Itu jadi starter gitu. Oh, starternya sudah itu. Iya. Sudah sampai ke situ sampainya. Wah, sudah ke mana-mana ini, udah menasional sudah. Sudah ke mana-mana. Iya, ke mana-mana udah kita belum ke mana-mana. Kita kemarin cuma belajar dari ini anunya apa? Yang bambu. Yang jamur. Pega-pega. Oh, jamur bambu. Apa? Yang apa namanya bakterinya di akarnya bambu itu loh. Iya, Presidomona. Ah, Presidomona. Itu kan PGBR. PGBR ya. Itu kita gabungannya PGBR itu dengan akar di, bukan akar bambu saja gitu. Kombinasi. Itu kombinasi dengan akarnya apa itu putri malu. Oh, akarnya putri malu itu. Bagusnya apalagi cari akarnya rumput gajah. Oh, alang-alang ngerti ya. Rumput gajah. Rumput gajah dengan alang-alang beda. Oh, beda. Iya, beda. Alang-alang lebih kecil ya? Iya, betul. Ini rumput gajah tadi. Mantap ini. Mantap Pak Udom ini. Keren. Banyak ilmunya nanti guys, banyak ilmunya. Nanti kita coba juga praktek lagi. Sudah berapa lama kayak gini, Pak? Kalau di rumah sudah tahun kemarin sudah buat seperti itu, cuma ini konsepnya nanti akan diperluas ini, mulai dari belakang ini. Tanah-tanah yang kosong ini udah dibersihin, Pak. Nah, terus ini buat lagi. Oh, lilinnya. 2000 ya. Bau. Saya sekarang lagi merancang apa? Kena lele tak pakai bau. Mengganggu sekali saya di rumah. Kalau yang ini satu bulan. Oh, sudah siap tanah. Oh, kalau yang ini sudah siap. Kalau udah lepas gini udah siap. Sudah bisa dilepas kemana-mana. Oh, buatin ini ya? Iya, buatin. Oh, di setek dia. Air kelapa kan dibuang, kita manfaatin. Sampai berapa waktunya itu? Apa? Jadi. Cukup 10 hari jadi. 10 hari ya? Nggak sampai ini pupuk 2 minggu. Pupuk organik kita. Jadi, ya prosesnya kita buat seperti ini. Berapa hari? 10? 10 hari ya. Fermentasi. Cuma fermentornya kita buat sendiri. Oh, jadi. Fermentornya juga deskomposernya kita buat sendiri. Kan biasanya pakai M4 sama M4. Iya. Ya, molasses kita beli, cuma M4-nya kita berani bersaing dengan M4. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Bakterinya lebih banyak. Bakterinya gitu. Ini yang gitu. Kita bonggol pisang, bonggolnya pohon pisang yang udah ditebang, itu kita ambil 3 kilo, minimal 3 kilo. Bonggolnya aja ya? Ya, bonggolnya. Kita fermentasi, kita ambil, kita cacan, bersihkan ya? Dulu cacat.
Cuma cara ngambilnya ada waktunya. Pakai waktu segala ya. Ditambah apa itu kotoran ternak yang ada dalam kadutnya. Apa namanya? Di dalam usus. Babat. Babat ya. Ya di dalam ya, babat usus. Itu ada usus. Yang masih belum masak betul itu kita ambil itu. Segenggam aja begini. Terus ditambah molasses, tambah air leri atau kita air kedelai. Lumayan juga. Udah jadi. Ngambil kotorannya ini yang agak lumayan. Oh enggak ada istilah anu. Ya tinggal menghubungi jagal aja. Minta pesan ya langsung ya, pesan ya. Kasih rokok. Iya sih. Kasih rokok. Kasih rokok aja ya. Ini bambu ini atau apa nih? Ini untuk lubang-lubang kita. Gantinya pipa, rencananya. Oh. Ini yang buat di sini. Serba alami. Natural ya? Ini mau buat arang sekam. Oh iya, arang sekam. Ini arang sekam guys. Luar biasa ya. Itu sekarang kita buat arang sekam nanti tujuannya apa ya? Pembibitan. Buat pupuk. Untuk campuran medianya. Oh medianya ya. Kalau iya, yang iya. Kita menggunakan polybag. Kita duduk aja. Oh, kalau polybag itu udah lama. Tahun berapa? Udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu udah mulai polybag. Kalau 3 tahun. Full organik tapi Mas ya? Full organik, semuanya full organik. Ya kan pestisidanya pun kita buat sendiri. Pestisidanya pakai apa ini? Kang itu mau yang kalau enggak ini yang nabati apa yang agen sayati yang nabatinya dulu. Nah, kalau nabati cukup kita menggunakan Bo. Itu daun mimbo itu bagus. Oh ya. Daun mimbo dengan dicampur di opor dengan cengkeh. Apa? Cengkeh. Mimbo sama cengkeh. Cengkeh terus ya udah itu aja. Mimbo sama cengkeh ya. Berarti kutu putih itu selesai itu. Bisa. Ini penyakit paling berat ini kutu putih ini. Kutu putih itu dengan nasi basi pun bisa. Nasi basi. Baru dengar ini. Baru perlu belajar banget. Ini ahlinya ahli ini. Oh iya. Anidom ini. Kalau itu cengkeh dengan apa namanya dengan daun mimbo itu bisa mengendalikan hama dan hama itu kurang lebih 260 lebih. Macam. What? Termasuk itu kebul itu ya? Bisa kebul, ular semuanya. Bulung gitu. Di bagian apa? Jabadaya. Fura dan itu sebenarnya racun kelas 2. Mereka itu nggak tahu risikonya. Berapa lama dia bisa larut. Risikonya pada apa? Ini, badan di bagian dalam tubuh kita ini yang digerogoh. Ginjal dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Dari apa tanah yang nggak anu itu? Iya, dari fura dan itu. Fura dan itu sendiri. Rafuradan itu termasuk racun kelas 2. Penyuluhnya tahu enggak? Enggak, mungkin pestisida itu. Pestisida, Pak. Pestisida itu ada 3 macam. Racun kelas 1 itu yang warnanya hitam. Kayak kimik. Racun tikus atau racun babi. Mis itu berarti kan? Oh enggak. Pupuk itu lah itu senyam 6. Ini pestisida. Pestisida anti hama, Bro. Terus yang kedua, yang warna ungu itu masuk kelas 2. Yang diemulsifikasikan cair itu berbentuk warna putih dan warna cerah air irang itu masuk kelas 3. Daya larutnya beda-beda mereka. Paham enggak gitu loh? Yang di kelas 3 aja itu sama kalau pendampingnya itu apa Mas itu? Yang alami apa? Oh banyak. Kayak tadi yang mengusir hama itu ya. Mengembalikan jerami dibakar. Bakar itu jin gak kaji karbon. Bukan menyemburkan tanah lah, bahkan yang ada di situ sudah mati, bakteri yang ada. Harusnya jeraminya dibiarkan gitu. Dibiarkan aja, digelepkan aja, dimasukkan ke dalam lagi. Jadi pupuk alami. Maksudnya dicampur dengan tanahnya. Iya, di gelebek istilahnya. Ya artinya gini Mas Indom. Itu sebetulnya sebuah peluang ya kemarin melihatnya tuh. Oh, ini kan, itu bukan dibakar berarti ya? Bukan, salah itu. Yalah. Ini kan rata-rata kalau orang Madura itu kan terbuang gitu jerami. Kan harusnya kan itu dicacah gitu. Itu dikasih fermentator sedikit kan sudah bisa jadi pupuk itu. Tinggal ditambah fermentator dari air kelapa sama apa? Yang iya. Mungkin punyanya jenengan itu kan sudah. Yang nggak menjadi empat gitu. Ya, gampangnya empat lah, disemprot sama empat itu kan di kita fermentasi kan sudah jadi pupuk. Yang jadi jangan bicara yang nggak familiar, kita bicara yang familiar. Nah mungkin kasih nama sendiri. Perlu dikasih nama mungkin merek sendiri. Buat merek sendiri ya eman gitu loh, kalau saya melihat
kadang udah dibuang percuma gitu loh, dibuang sayang gitu. Ini ya, memberdayakan, bukan memperdaya. Ini memberdayakan petani. Kalau memperdaya ketergantungan pada saya, pada kan saya, berarti mereka itu masih belum berdaya. Gitu ya? Ya. Bukan bergantung sebenarnya, berguru. Nah, intinya kalau dia itu masih tergantung dengan saya, produk. Oh, produknya ya. Produknya. Berarti dia itu belum berdaya. Kolang sangit. Kolang sangit apa? Nasi basi, terasi, juga belerang. Udah. Digantung aja, dia datang, mati. Digantung tuh? Ya, dibungkus, digantung. Dia datang, cek. Menyerap itu cairan yang ada di situ karena aroma baunya, bau busunya itu. Bau terasi dia yang dia sukai. Pembunuhnya itu. Kombinasi antara nasi basi dengan terasi itu menarik. Serangga itu. Serangga itu. Oh, ya bisa juga itu. Iya, iya, iya. Belang, Bos. Belalang ini. Sulit dia nih. Pohon cabe terus. Ya pakai itu aja. Belalang. Pakai pestisida itu cukup. Kalau cengkeh, gabungan cengkeh dengan nimbo itu tadi, nimbo itu, jangankan ulat batang yang ada di bawang pun mati. Iya, karena yang kemarin aku kan sempat pakai apa? Tembakau. Wah, mati pohon-pohonnya meninggal. Oh, iya. Jangan terlalu tinggi. Tembakau itu lebih jendung pada jamurnya. Oh, jamurnya. Oh, jamurnya. Kok nyampe insek? Jamurnya, Bro. Lah itu. Tak semprot juga. 2 hari kok kayaknya sudah mulai menguning ini. Apa? Aquaponik. Aquaponik. Itu aquaponik namanya itu. Kalau hidroponik apa kayak apa? Sama. Kenapa kan namanya hidroponik? Enggak pakai ikan. Enggak pakai ikan. Itu. Hidro aja air. Cuma airnya air nutrisi. Air nutrisi. Kalau itu kan air dari apa? Ikan akuarium sirkulasinya itu ya. Yang itu yang kombinasi akuarium sama hidroponik. Berarti tidak pakai tanah sama sekali ya? Enggak. Aquaponik. Kalau yang terbaru itu kan yang hidroganik sekarang ya. Awalnya itu dari mana itu Mas? Apa lulusan sarjana atau lu apa? Saya otodidak. Bisa. Oh, otodidak ya. Saya cuma SMA. Sebenarnya saya pernah kuliah tapi enggak. Pertanyaan tadi. Pendidikan agama. PAI. Oh, malah PAI dia. Jadi pengalaman itu didapat di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia di Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Itu apa pertaniannya ya? Pertaniannya itu perbadanan itu mengelola di situ ada tanaman nasi, bunga-bunga dan buah-buahan yang ada di situ. Mengelola itu ya. Ya. Alhamdulillah di situ. Oh, dapatnya di situ. Jadi satu-satunya pekerja yang saya bisa dimagangkan di UPM Universitas Pertanian Malaysia saya. Sudah terbang Malaysia. Iya, itu yang banyak ilmunya dari sana. 4 tahun setengah di Malaysia. 4 tahun setengah. Itu pas merantau gitu ya? Ya. Oh, merantau. Jadi putus kuliah, merantau, ya kerja bangunan. Selama kurang lebih setengah tahun, setelah itu ada polisi itu kalau di sini kasat intel, terus yang ngajak saya berani Edin mau nggak kerja di perkebunan buah-buahan? Oh mau ya, bidang pertanian monggo. Satu-satunya orang Madura yang kerja di PKPA cuma saya. PKPS Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Itu punya kerajaan. Punya kerajaan itu. Artinya di situ memang organik buat. Oh enggak. Enggak. Saya bukan waktu itu memang belum organik, tapi selama 2 tahun saya itu membawa talas. Anggap aja membawa talas karena tanaman masih kecil, bagaimana tanaman itu sehat gitu aja. Terus setelah berbuah dan saya itu banyak mencuri ilmunya di sebelah saya itu punya perkebunan Cina yang bagus-bagus. Saya banyak mencuri ilmu itu. Saya aplikasikan di perkebunan itu. Sehingga waktu itu saya pun dalam masa 2 tahun mau diangkat jadi mandor tapi nggak mau. Terus saya pulang ke sini tahun berapa itu? Saya pulang ke sini tahun 95. 95. Mulai di sini ya? Mulai langsung bergerak di sini. Bergerak.
di sini nggak ada sawi, kita tanam sawi, kita tanam tomat, kita tanam buncis. Buncis pertama yang ada di Kabupaten Sampang di sini. Bisa kirim kemana-mana terus? Alhamdulillah waktu itu. Bahkan penyuluhnya pun mengetawakan, kok buncis ditanam di sini, mana bisa dengan tomat itu. Setelah bisa, dia bilang, bagus ya katanya. Dia bilang, ya. Semua ada ilmunya ya. Semua ada ilmunya. Kita itu harus tahu tanah. Kita harus tahu karakter tanaman kayak apa. Media berarti sama karakter tanaman. Tanah. Berarti tanahnya itu bisa tumbuh kalau tanah itu subur. Itu aja. Sederhana sekali sebenarnya ya. Perbanyak pupuk organik, perlakuannya kalau ini biasa di daerah dingin, berarti kita itu dingin-dinginkan terus dengan banyak pupuk organik, banyak resapan air yang ada di penyimpanan air, berarti pupuk organik bukan menyimpan air. Itu kan iya, itu akan lebih bagus. Tidak lagi menggenang, tetapi dia tidak membusukkan. Iya. Cuma organik yang bagaimana gitu loh. Ya organik ini maksudnya. Kalau apa bikin pupuk organik tadi apa aja tadi, Pak? Mau yang pupuk organik padat atau cair gitu aja? Padat atau cair. Wah, itu ada dua ya ternyata ya. Terus kalau yang cair kayak tadi fermentasi itu, kalau fermentasi itu, yang kita buat itu cair ya? Itu cair, ya. Itu disemprotkan atau disiramkan. Itu bahannya kita menggunakan bisa menggunakan air limbah kedelai. Apa itu air rebusan tempe itu? Tempe. Ya, limbahnya. Ya, itu kan limbah buat. Terus juga kita menggunakan air cucian beras. Cucian beras. Itu dibuang kita itu. Terus itu yang diharapkan apa? Karena ini akan mengembangkan mikroba, jadi karbohidratnya yang diharapkan. Iya, betul. Itu. Terus yang kedua, itu kita menggunakan air kelapa. Kalau air kelapa itu kandungan nutrisinya luar biasa. Iya, gitu. Betul. Itu. Di mana kita dapatkan di pasar? Di pasar dibuang. Dibuang, ya. Akhirnya bikin bau di sekitar kita nggak enak. Betul, gitu. Betul. Itu kita manfaatin gitu. Oh, luar biasa. Ada banyak sekali di sekitar kita itu bahan-bahannya ya. Cuma yang kita menggunakan itu yang konsep punya saya, pupuk organik saya itu. Saya menggunakan kotoran kelelawar. Kelelawar. Nah, itu di sini kayak nggak banyak di gua Sampang ini banyak. Di Pajudan ada luar biasa banyak. Oh gitu. Asal mau nyari aja ya. Gampang aja. Sebenarnya nggak ada yang susah, yang penting komunikasi kita. Apa kelebihannya kelelawar? Apa? Kotoran kelelawar. Dengan pupuk kotoran sejenis kotoran yang lain, kotoran hewan yang lain itu paling bagus kotoran kelelawar. Paling bagus kotoran kelelawar. Cuma kalau dikasihkan secara langsung itu bahaya, bisa mati tanaman. Makanya kita itu luar biasa. Itu diantaranya kita menggunakan itu cuma rumput laut untuk meninggikan usurpinya. Kalau itu untuk meninggikan usurkannya lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan kulit pisang. Kulit pisang, kaliumnya. Ya. Atau serabut kelapa. Serabut kelapa. Ya. Kalau untuk memacu pertumbuhan, kita bisa menggunakan tuge, kecambah. Kecambah. Tinggal mau diarahkan kemana BOC saya. Ini kayak perlu komplit, perlu dicatat. Nah, kalau untuk tanaman sayuran kayak sawi, cabai, dalam lingkungannya, berarti unsurannya kan agak tinggi. Bagaimana DNA supaya tinggi? Kita menggunakan kencing. Lebih tinggi lagi. Kelinci, ya. Kencing kelinci, kencing kambing. Kambing. Ya, kencing sapi. Gitu. Saya pernah uji coba sampai kencing manusia. Gimana, Pak? Kalau kencing manusia? Kencing manusia yang bagus, luar biasa. Habis selesai setelah bangun tidur ya. Dengan air kumur-kumurnya kita gabungkan kombinasi itu. Difermentasi gimana kalau sama kita prosesnya sama seperti ini, tetap fermentasi ya. Kita menggunakan E4 lah paling gampang seperti itu gitu. Tapi E4 masih beli kandungnya cuma ada berapa macam mikroba di sini ya, mendingan kita buat sendiri gitu. Terlalu banyak gitu. Kita kaya sebenarnya di dari bongkol pisang, kadut apa isi makanan yang ada dalam kulit sapi itu kita setiap memakan. Kalau untuk ternak baru kita menggunakan jagul. Oh iya, jagul. Banyak lihat juga di YouTube itu pakai jagul. Nah, saya juga produksinya apa namanya itu di sini untuk jamu ternak.
mungkin di pasaran banyak orang menjual kayak dodol. Dodol kayak dodol itu, tapi kandungannya nggak sama kalau punya saya. Jadi di sini ada kaliumnya, antibodinya ada, penafsu makannya ada di sini. Nah, itu beda. Tanya apa, Pak? Tanya dia. Dia bertani. Sambil apa? Warung itu tanya. Oh, ini warungnya. Ya, jelasin ya. Jadi tetap ya nanam itu. Teman-teman, arah tanam saya tentunya. Saya mengarah pada tanaman hidroponik, telepon tarik yang hemat air gitu. Ya, hemat. Tidak sering nyiram, Pak. Jadi hidroponik itu sebenarnya cuma kita kreatif di awal. Setelah tanam kita itu jadi enjoy dan tanam tidak kotor juga bisa di atas meja, kita bisa nanam, bisa nyemai di atas meja, kerjanya di atas meja. Oke, siap. Nanti kita kapan kesini lagi ya. Nah, kita ini organik. Saya kan di sini rencana saya yang ini ya. Ini dibuat hidroponik itu ada poliponik di situ juga. Jadi orang itu tinggal kalau datang ke situ, tinggal memilih mau yang mengambil yang mana. Nah itu, ini kebetulan pas pinggir jalan ya, strategis ini. Targetnya di belakang itu tempat produksinya pupuk organik agensi Yayati. Jadi mereka itu pakai ini ada di sini. Bagaimana cara buatnya di situ sudah tahu. Sudah ada. Bisa jadi tempat kunjung wisata. Wisata agro kita di Bali tadi. Iya. Itu kan mudah. Iya, mudah, murah meriah itu. Murah meriah. Gitu. Yang cuman yang kadang jadi ini, Mas, apa? Ya nutrisi itu tadi. Pemenuhan nutrisinya itu. Pemenuhan nutrisinya itu gitu. Kita cuma nanti kita rekayasa aja. Yang saya butuhkan itu nutrisi organiknya itu, karena memang yang di pasar nanti dicatat gue, dicatat kita buat. Wah, harusnya harus ada buku khusus memang. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan tambahan ilmu dari sini. Jadi Pak Mintom itu ahli, sangat ahli di bidang pertanian ya, sangat ahli di bidang pertanian. Orang yang sangat bersahaja dan low profile banget. Oke, teman-teman, nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan coba, kalau ada kesempatan dan waktu, saya akan coba untuk di sini lagi, karena banyak sekali ilmunya ya, tanaman-tanaman begini saya itu suka juga, suka banget. Jadi bagaimana perlakuan-perlakuan yang dibutuhkan pada saat menanam tanaman apa saja. Semua tanaman sebenarnya bisa ditanam, meskipun di sampangan, karena mindset kita selama ini tanaman di sampang ini, nanam-nanam sampang itu susah karena tanahnya. Tapi itu, dari situ kita pelajari dan semuanya ada ilmunya. Jadi teman-teman, sebenarnya menanam itu budidaya sebenarnya mudah asal tahu ilmunya. Kita datang kepada orang yang ahli dan tadi sudah dapat kepada pencerahan. Insya Allah kita akan berlanjut di sesi berikutnya untuk bagaimana cara membuat dan praktek langsung membuat pupuk atau merawat, bagaimana ya, membuat tanaman di politik itu subur. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak Mintom. Ya, sama-sama. Ilmunya luar biasa, sangat bermanfaat. Kita foto-foto dulu, Pak.